Assalamualaikum sahabat Mami Reni. Kali ini aku mau make up ala Koreaan buat Tuti. Nah, ini aku dadakan make upin dia di rumah sakit. Ini aku pakai foundation karena ini make up seadanya yang ada di tas aku tanpa kuas-kuas. Nah, ini aku pakai foundationnya BB cream. Terus lanjut aku pakai bedak color box. Aku ratakan. Nah, karena dia udah bersih mukanya, nggak ada yang bopeng-bopeng, jadi enak di make up. Nah, lanjut aku pakaiin alis. Alisnya aku sesuaikan dengan si wajahnya temanku ini, Tuti cantik. Nah, kita make up Korea-Koreaan, jadi agak-agak tipis ya alisnya. Satu lagi. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau pakai alis itu hanya bikin bingkainya saja ya, di pangkalnya nggak usah diisi. Nanti nextnya kita pakai sikat-sikat gitu ya. Terus sampai, nah, di ujungnya baru kita isi. Nah, seperti ini. Ya, jadi enggak di pangkalnya. Nah, diisi hanya di ujungnya saja. Seperti ini. Oke, teman-teman. Sesuaikan lagi. Shadownya aku pakai yang natural teman-teman ya. Ini ujungnya aku pakai warna coklat. Nah, untuk teman-teman yang nggak punya kuas bisa pakai jari-jari loh. Nah, caranya seperti ini. Nah, mulai dari ujung itu ke dalam. Nah, ya, di ujung kita bikin agak kering sedikit warna coklatnya. Nah, di pangkalnya aku pakai warna coklat-coklat agak gold gitu ya, biar matanya lebih cerah. Nah, seperti ini. Simple banget, cukup dua warna saja ya, karena ini makeupnya minimalis ala-ala Korea gitu. Sesuaikan dengan si kotak matanya. Nah, yang di apa, kotak atas si tulangnya kita kasih warna tulang saja, warna putih-putih gitu. Nah, biar mempertegas garis alis. Oke. Setelah itu aku mau pakai si eyeliner. Ini aku pakai eyeliner The One dari Oriflame ya teman-teman ya. Nah, ini waterproof banget, cocok banget. Nah, untuk teman-teman yang nggak bisa pakai eyeliner ini, cocok banget loh pakai ini. Ini sekali garis itu dia nggak melebar, jadi langsung mantep, lihat. Nah, seperti ini. Nah, kalau aku biasanya pakai eyeliner itu dari ujung ke dalam. Nah, untuk yang mengisi, nah, kita tinggal isi-isi aja tuh kayak gitu. Nah, jadi jangan takut. Nah, si Tuti ini takut banget dia. Nah, ini aku pakai blush onnya tadi itu nggak, karena nggak punya blush on, aku pakai lipstick kita totol, lalu aku tap sampai seperti ini. Nah, lanjut kita pakai highlighter.
biar kalau senyum itu terlihat cerahnya. Nah, di tulang pipi, di atas bibir dan di dagu. Ya, jangan lupa di hidung tadi. Ya. Biar terlihat mancung cantik manja. Nah, sudah mulai terlihat. Nah, sekarang kita pakai maskara. Nah, si temanku ini, si Tuti cantik ini, dia matanya itu karena gara-gara si extension, jadi matanya rontok, bulu matanya jadi agak-agak tipis. Jadi aku tadi pakai penjepit dulu sebelum pakai maskara. Nah, jadi bagus banget. Nah, agak-agak repot dia karena gak suka. Nah, lipsticknya aku bikin ombre seperti ini, teman-teman ya. Nah, tadi sebelumnya aku pakai yang natural, lalu aku pakai yang agak-agak kerang sedikit warnanya. Warna pink gimana gitu. Nah, kita sesuaikan dengan si bibirnya. Seperti ini makeup ala Koreaan aku. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum.